السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه من الله تعالى. الفائده الى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميل الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين. ونفسر وائمة المستهدين ومقلدين من جميع مصنف في الكتب النافعة خصوصا الروح بلد الشاد وغاث والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذاتهم المنتسمين وحبهم المتلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة <applause> قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم بدارين آمين في كتابه أن الدينية إلى قوله وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قلت فالمغبون فيهما من اوتيهما فعشى صحيحا فارغا ينفق صحته وفراغه في الغفلات والبطالات او في معاناه الاشغال الدنيويات الملهيات عن ذكر الله وعن الاعمال الصالحات وانما يستبين له انه مغبون بعد الموت حين يعاين ما فاته من الدرجات العلى التي لو انفق في طلبها صحته وفراغه لنالها. قال علي كرم الله وجه الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا وقال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابون وقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله فيها وذلك اذا راوا قدر الفائت بسبب الغفله في تلك الساعه من القرب والنعيم. Melanjutkan di pembahasan yang lalu, yang mana kita dianjurkan untuk segera melakukan amal soleh, jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda itu adalah keburukan, sebab manusia di hari atau di waktu yang akan datang memiliki kesibukan atau memiliki. Ya, Penyakit dan yang lain sebagainya yang akhirnya dia tidak bisa melakukan amal soleh atau menjauhkan dia dari kebaikan. Sehingga Nabi saw menyampaikan kepada kita untuk menyempurnakan memanfaatkan lima perkara sebelum lima perkara. Kali ini Nabi saw menyebutkan di dalam hadisnya nikmatan. Ada dua kenikmatan. Marbunun Yang disia-siakan di dalam dua kenikmatan Kathirun banyak minan dari manusia Jadi banyak manusia Menyia-nyiakan Dua kenikmatan Atau banyak manusia Yang mendapatkan kerugian Karena Menyia-nyiakan Dua kenik kenikmatan yang pertama, assehatus masa sehat, waktu sehat, di pertemuan yang lalu, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, Irtanim khamsan gablah khamsin Kerjakan Lima Manfaatkan Lima Maksimalkan Lima Sebelum Lima di antara dari lima ini adalah sehataka gobla, sakomik, waktu sehat, atau masa sehat sebelum datangnya sakit. Manusia ada kalanya ia sehat, ada kalanya ia sakit. Yang nggak sakit bukan berarti dia bagus. Bukan berarti dia baik, karena sakit itu adalah ujian untuk membuktikan kita layak dicintai Allah atau tidak, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Hidupnya seseorang di atas dunia itu untuk apa ujian?" liabluakum Allah menciptakan kehidupan di atas dunia sebelum kehidupan di akhirat itu liabluakum untuk menguji untuk menguji la ujian ya tentunya ujian itu diambil yang terbaik dari yang menghadapi dari yang menerima ayyukum ahsanu amala Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman bishayin minal wal wa minal amwali wal wa diuji oleh Allah dengan ketakutan keresahan kebingungan kelaparan kekurangan baik itu harta makanan buah-buahan dan yang lain sebagainya lah ujian ini tentunya Allah mencari siapa dari orang yang menerima ujian dengan sabar, dengan lapang dada. Sehingga Allah mengatakan wabashiri sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang sabar. Sabar dari apa? Dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kepadanya. Apa yang diberikan? dari mereka orang-orang yang sabar. Setelah Allah menyebutkan siapa yang sabar, alladzina idza musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan ringan dengan enteng ketika dia mendapatkan musibah, dia akan ngomong, ya kita milik Allah akan kembali kepada Allah. Ini dari Allah ya akan kembali kepada Allah. Enteng. Ya. Lah orang yang sabar mengembalikan segalanya kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum warahmah wa ulaika humul muhtadun mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala nah. lah sakit itu diantara ujian yang diberikan oleh Allah karena itu ada kalanya kita sehat ada kalanya kita sakit nah. lah sakit itu ada macam-macamnya ada yang sakit sembuh ada yang sakit nggak sembuh sehingga sakit tadi itu membawanya kepada kematian kan gitu ya ada sakit sembuh flu demam mungkin dia kena flu mungkin kita dia kena demam atau tipes dan yang lain sebagainya kemudian nanti dia pada waktu-waktu tertentu sembuh dari demamnya dari flu-nya dari apa tipesnya dan yang lain sebagainya ada kalanya dia sakit tipes, demam dan lain sebagainya tapi mati. Atau penyakit-penyakit yang lebih dari dari itu semuanya. Seperti stroke dan yang lain sebagainya. Lah, sakit itu ketika kita menerima sakit ya kita perlu sabar. Kalau kita sabar berarti kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu diuji. Dari mana Allah mengetahui dia layak untuk dicintai? Ya lewat ujian, ibtalahu. Seperti guru ingin mengetahui muridnya ini ngerti atau tidak, diuji. Diuji lewat lisan, diuji lewat tulisan, dan yang lain sebagainya. Sama orang tua kalau ingin tahu anaknya ini sudah pinter cerdas, ngerti atau belum? Ya apa diantaranya? Suruh beli coba. Suruh beli. Harganya sekian, kembaliannya berapa? Lihat. Oh ya, nanti sudah mulai ngerti, mulai paham. Diuji. Orang tua nguji, kepingin tahu. Kalau enggak, ya diajari. Caranya seperti ini. Kalau kembalian, lihat, perhatikan, dan lain-lain. Sebagainya. Allah juga gitu. Ibtalahu diuji sama Allah. In sabar Kalau dia sabar Allah meridainya nah, Wa Kalau dia murka Nggak nerima dengan ujian itu Maka Allah akan murka nah, Jadi ketika sakit Kita harus sabar Menerimanya Lah masa sakit itu ketika sakit kita tidak akan bisa melakukan seperti yang kita lakukan di saat sehat, walaupun kita tetap melakukannya, sholat dalam keadaan flu dengan tidak beda, nggak sholat. Kita pasti berbeda ketika kita nggak flu, lebih nyaman, tapi ketika flu, kurang nyaman. Kita sholat, apalagi menjadi makmum. Imamnya kalau rokok atau kalau sujud lama, nggak nyaman kita, hmm. pasti ngerendol kasuhan ini su sujutnya, wes buntu, erong, hmm. kan gitu ya, nggak nyaman kita. Padahal ketika kita nggak flu, kita nyantai aja. Imamnya walaupun sujudnya lama, kita juga nyantai, kita juga tenang, kita nggak masalah. Tapi kita enggak flu, itu baru flu. Belum, kalau sakit gigi sholat yang sakit gigi. Jangankan berjamaah sendirian aja, dia nggak tenang. nyeng, dia baca, yang gak nyaman, dia sholatnya. Ini baru penyakit kecil, belum penyakit yang keras, belum penyakit yang besar. Sehingga, apa? dengan sakit, dia tidak akan mampu atau tidak bisa melakukan kegiatan seperti sebelum sakit. Hanya orang-orang tertentu bisa menikmati, bahkan seperti tidak sakit, ketika ia sudah mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka itu ketika sakit nggak bisa apa-apa, nggak -apa, bisa bergerak nih. Tapi karena punya istiqomah, punya rutinitas bangun di waktu malam, semangatnya itu menghilangkan rasa sakit. Rasa sakit yang diterita nggak terasa. Bisa berdiri, bisa berjalan, bisa melakukan sholatnya dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya nggak bisa bergerak nih sholat seperti gak sakit setelah selesai dari rutinitas yang biasa dilakukan setiap harinya nggak bisa bergerak lagi jadi kalau dilihat seperti guyonan mungkin orang yang tahu dianggap bohongan dianggap menipu tapi itu nyata memang seperti itu ini tertentu kalau kita Mau nggak loro kate tangi pas ngantuk atau turune kebengen ngono ae kate tangi abot. Apalagi kalau sakit ya wis absen di si malaikat absen di aku cuti dulu selama sakit kan gitu kalau mereka ndak ada itu orang tertentu lah untuk menjaga kekurangan yang kita lakukan dalam kebaikan ketaatan di masa sakit dianjurkan oleh Rasulullah untuk memanfaatkan benar masa sehat. Jadi waktu sehat itu manfaatkan benar untuk mengganti di waktu sakit yang kita tidak bisa sempurna menjalankan kebaikan, ketaatan atau meninggalkan karenanya. Nah, ada kewajiban yang nggak kita tinggalkan walaupun sakit, seperti sholat nggak kita tinggalkan, tapi kurang sempurna. Ada yang kita tinggalkan karena sakit, mungkin sholat sholat sunnah, ya. mungkin puasa sunnah, mungkin dia mulai kita tinggalkan karena sakit. Lah, kalau masa sehat kita maksimalkan kita manfaatkan betul melakukan kebaikan ketaatan maka ketika sakit ini menjadi gantinya nah, biasanya ganti itu kan kalau sudah selesai ya sudah lewat kita gantinya enggak Nabi mengajarkan sebelum gantiin jadi nanti kalau kamu nggak bisa melakukan itu kamu dianggap melakukan kalau setelahnya beda lagi. Jadi ini untuk dianggap kamu melakukan di saat kamu meninggalkan karena sakit. Nah. Kalau itu, kalau setelahnya, setelahnya itu kamu sudah menyia-nyiakan sebelumnya. Lah untuk mengganti masa sakit, loh yang sebelum sakit kamu sia-siakan kok. Sebelum sakit kamu sia-siakan. Jadi setelah sakit kamu tambal untuk sakitnya yang sebelumnya. Nggak kamu tambal, nggak kamu ganti. Makanya Nabi ma ma menyampaikan sebelum sakit, manfaatkan. Sholat, membaca Al-Quran, giyamulel, berdoa, memohon kepada Allah, kebaikan-kebaikan sudah. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, manfaatkan. Walaupun nah dengan jumlah yang banyak Yang penting manfaatkan Bisa sedekah, sedekah Bisa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran Walaupun dikit Walaupun tidak banyak Juga sholat, dikir Seperti itu Jaga-jaga kalau sakit Jaga-jaga kalau sakit Karena kesehatan ini Kenikmatan yang hampir dilupakan Bahwa itu adalah kenikmatan Padahal ini diantara kenikmatan yang dapat menyenang apa menyamankan kita dalam melakukan ibadah itu yang pertama. Akhir Rasulullah mengatakan sihata kagablah sakomik di dalam hadis ini Nabi mengatakan banyak orang merasa rugi karena menyia-nyiakan kesehatannya. Yang kedua wal waktu luang, nah, waktu luang orang itu ada Rutinan ada rutinitas dalam keseharian, ya. ada rutinitas makan, ada rutinitas minum, ada rutinitas tidur, ada rutinitas kerja dan yang lain sebagainya. Walhasil memiliki rutinitas dalam satu hari satu malam. Lah dari rutinitas rutinitas ini kita nggak bahas rutinitas yang buruk yang lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan rutinitas, kita nggak mungkin bisa melakukan yang lainnya. Kan gitu ya? Kita makan, masak sambil sholat, nggak mungkin. Kita kerja sambil membaca Al-Quran, nggak mungkin. Misalnya yang kerjanya angkut-angkut dan lain sebagainya, sulit, nggak nah, mungkin. Nah, tapi ada waktu dalam satu hari satu malam kosong dari rutinitas. ada waktu dalam satu hari satu malam itu kosong dari rutinitas tidak kerja tidak makan tidak minum tidak masuk kamar mandi tidak sholat tidak membaca Al-Quran kosong nggak ada rutinitas tapi banyaknya orang kosongnya rutinitas itu dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat yang tidak berfaedah karena nggak ngomong maksiat sesuatu yang tidak berfaedah Laya-laya Gak zikir Gak sholawat Gak istighfar Atau lain sebagainya Laya-laya Yang pulang pabrik misalnya kerja di pabrik Habis maghrib biasanya apa? Laya-laya Gak maksiat, karena ngomong gak maksiat, ya. Ini lele-lele gak maksiat. Mari, mari, tengah tengah tuh. Huh? balik kanan balik kiri meluma tengkurep balik meneng apalagi dibalangi HP misalnya huh? lihat status baca ini baca itu yang bukan maksiat anak nggak ngomong maksiat ini anak nggak ngomong maksiat yang bukan maksiat nah. lah ini kerugian ini Kenapa waktu luang itu kalau dia manfaatkan dengan yang mudah yang ringan bahkan bisa dia lakukan dengan berbaring dengan laya-laya tadi itu bisa dia lakukan zikir kan boleh kan zikir dengan laya-laya boleh atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dia nggak memegang Al-Qur'an tapi dia sambil laya-laya membaca ayat-ayat Al-Qur'an misalnya dari yang apa dia dia hafal. Misalnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, surat Anak, -an, bisa sholawat, bisa istighfar, bisa lebih berarti apa? Dia menyanyiakan, waktu luangnya kosong dari zikir, kosong dari kebaikan, walaupun tidak melakukan kemaksiatan, itu kerugian. Karena banyak karena itu banyak orang yang menyanyiakannya kata Rasulullah. Padahal dia bisa melakukan dengan mudah dengan ringan apa yang bisa dia lakukan. Bahkan tanpa wudhu walaupun dalam keadaan janabat seperti zikir. Tapi enggak. Kalau bukan kemaksiatan sudah mendapatkan kerugian karenanya ya, menyanyiakan waktu luang apalagi dengan kemaksiatan kemaksiatan Seperti yang kita jelaskan tentang lemari eh? Yang kosong bukan kebaikan bukan kemaksiatan Membuat penyesalan Apalagi yang terisi dengan kemaksiatan Na'udzubillah min rugi Sangat rugi itu Makanya nggak ada orang nggak punya waktu luang itu Semua orang punya tapi banyak orang yang menyanyakannya banyak orang menyanyiakannya. Padahal waktu luang yang dia miliki, kalaupun dia berzikir, tidak dengan lisannya, tapi dengan pikirannya atau dengan hatinya. Bisa. Bukan nggak dapat pahala, dapat pahala dia. Dapat kebaikan dia, walaupun dengan pikiran dan hati. Karena zikir itu bisa dengan hati. Ibadah bisa dengan berpikir. Kan gitu ya, dengan akalnya, dengan pikirannya. Saya tafakur. Tapi disia-siakan. Nah, tengah toh Apalagi cuma ngelamun, iki lek tak bangun ini ya apa ya? Lek tak ganti iki ya apa ya? Loh. Enggak beda. Coba dia ngelamun. Subhanallah, kok bisa orang itu ya bikin gip itu di model gitu ya. Subhanallah. Ini kalau bukan Allah yang memberikan pikiran dia nggak mungkin bisa berpikir seperti itu. Lu faedah dia, Faedah. tapi nggak dilakukan, disia-siakan. Nah, karena itu waktu luang banyak disia-siakan, sehingga mereka mendapatkan kerugian karena menyia-nyiakan waktu luang. Karena itu Nabi menganjurkan farogka kobra shuglik, waktu luang yang bisa kamu lakukan ibadah ketaatan di dalamnya sebelum kamu sibuk, sebelum repot. Nah, manfaatkan. Nah, lalu Allah Habib Abdullah Al, al berkata, "Fal maghbun fihi man uti ma fa'asha sahihan Orang yang rugi de, dalam dua kenikmatan ini yaitu sehat dan luang itu yang dikasih oleh Allah kedua-duanya ya, hidup sehat punya waktu kosong luang tapi ia infakkan ia gunakan waktu sehatnya waktu luangnya fil wal di dalam kelalaian di dalam kemungkaran atau kesibukan dunia yang melalaikan dia daripada ingat Allah atau dari amal soleh lah ini kerugian kapan menjadi jelas wa ya, inna ma yastabinu lahu annahu ba'dal maut akan menjadi jelas kerugian yang dia dapatkan setelah mati, ketika ia menyaksikan apa yang tertinggal dari derajat-derajat yang tinggi. Jikalau ia infakkan di dalam mencarinya kesehatan dan waktu luangnya, pasti dia akan mendapatkannya. Artinya, gini. waktu kita dikasih sehat dikasih waktu luang kita bakal mengetahui kerugian kita dengan jelas kalau sekarang kan mungkin hanya pikiran tapi nanti kita bisa mengetahui dengan jelas kerugian kita dari apa yang tertinggal kemuliaan keistimewaan derajat yang tinggi kapan di akhirat Karena apa? Kemuliaan, keistimewaan, derajat yang tinggi itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih kalau kita gunakan masa sehat dan waktu luang untuk ibadah, untuk ketaatan. Tapi kita tinggalkan. Jadi kita bisa ya. Kita bisa melakukan ketaatannya, kita bisa melakukan kebaikannya di waktu sehat atau waktu luang, tapi kita tinggalkan. Berarti apa? Bukan nggak bisa kita raih. Kita bisa melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Sehingga nanti kita akan melihat yang kita buang, yang kita buang itu kita akan lihat. Contohnya, habis subuh sampai terbitnya matahari, kita bisa ibadah, berzikir berdoa sampai terbitnya matahari dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari kita bisa ibadah tapi kita lebih milih tidur lebih milih tidur berarti kan kita bisa kita sehat kita punya waktu luang di saat itu kita bisa ibadah loh kita nggak tahu apa yang kita buang dari kemuliaan keistimewaan kita nggak tahu kalau garis besar aja atau yang apa yang nampak yang terlihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kita membuang pahala, haji, dan umroh yang sempurna. Karena katanya, Rasulullah, "Siapa yang beribadah setelah sholat Subuh, berada di tempatnya sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat dua rakaat mendapatkan pahala orang yang haji dan umroh sempurna." Berarti apa? Kita telah membuang pahala yang besar. Orang haji yang sempurna hajinya bukan sekedar berangkat loh. Ya. Kalau sekedar berangkat wakil. nah tetangga tang kanan kiri depan belakang wakil yang berangkat. Tapi sempurna belum tentu. Dari mana kelihatan sempurnanya? Pertama duitnya dulu murni halal atau campuran. Apalagi murni haram. Nah. Kalau campuran udah nggak mungkin sempurna nggak mungkin sempurna apalagi murni haram harus murni halal Loh, dari modal untuk berangkat aja dia tidak memenuhi syarat apalagi perbuatan dia berangkat itu tahu ilmunya ndak apa nganut das das dia ngerti apa ndak apa mak esok jelas notok kudung ini kudung ini tapi nggak tahu syaratnya dan lain-lain sebagainya loh panjang walhasil intinya sempurna itu berat itu haji umroh juga gitu sempurna loh, tapi dengan mudah kita bisa mendapatkan pahala haji pahala umroh yang sempurna dengan beribadah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari loh, kalau kita mau haji itu loh, butuh kerja setahun dua tahun 5 tahun 10 tahun untuk bisa berangkat ngumpulkan duitnya tol itu ya belum daftari nunggu tahunan meneng baru berangkat lah ini cuma satu jam dua jam tak sampai satu jam dua jam lah anggap dua jam kita mendapatkan pahalanya orang yang haji orang yang umroh sempurna lo bisa kita lakukan bukan nggak bisa tapi kita buang, loh. Ini kerugiannya kelihatan sudah depan mata kita. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Begitu besarnya yang kita buang. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Belum lagi yang tidak diperlihatkan di dunia, baru diperlihatkan oleh Allah di akhirat nanti. Kira-kira eh? pasti sangat merasa rugi dia menyesali Kenapa? Melihat oh, uh, ternyata bukan hanya pahala haji dan umroh yang sempurna Allah telah menyiapkan ini Allah menyediakan ini Dan yang lain sebagainya untukku Kalau aku beribadah dari sholat subuh sampai terbitnya matahari Tapi dibuang gitu aja Kita nanti Bakal lebih jelas kerugian kita nanti. Sekarang remeng remeng kita, tapi nanti lebih jelas kerugian yang kita dapatkan karena menyia nyiakan masa sehat dan waktu luang. Nah. Karena itu sebagaimana yang sering di beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan, Imam Ali khalikaromullah beliau mengatakan an nasu niyam faidamatu intabahu. Manusia itu seperti orang yang tidur, nggak tahu apa apa. Ya. Ada ular, ada kecoa, ada cecek jatuh atau ya, tikus mati, kucing makan ikannya, nggak tahu dia. Kalau bangun, kalau mati baru dia bangun. Ya. Jadi kalau mati baru bangun. Ya apa orang bangun baru tahu. loh kok, kok tikus apa ikanku mati? Loh, kok ada cecek jatuh? Kok ada kecoa setelah bangun? Sama dengan kita ini setelah mati baru menyadari. Baru mengetahui semuanya. Nah, yang tertinggal yang kita buang dari kemuliaan keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut Di hari Allah mengumpulkan kalian jadi semuanya dikumpulkan Yang mukmin, yang kafir Yang muslim, yang munafik, yang musyrik Semuanya dikumpulkan oleh Allah Di hari itu Yang kafir Merasa rugi Karena tidak beriman Yang beriman merasa rugi Karena meninggalkan kebaikan ketaatan Nanti dia digamat. Ketika dikumpulkan semuanya, masing-masing merasa rugi. Yang ini merasa rugi karena tidak beriman, yang ini merasa rugi karena meninggalkan kebaikan. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW ya, mengkabarkan kepada kita, Laisa yatahasaru ahlul jannah illa ala saatin bihim lam fiha. Tidak merasa rugi penduduk surga kecuali karena beberapa waktu terlewat Eh, dari mereka tidak ingat kepada Allah, penduduk surga itu ya merasa rugi, merasa nyesel karena berlalu waktu dalam kehidupannya tidak ingat Allah. Yang mana di waktu yang berlalu itu dia mengetahui yang akan diberikan oleh Allah kepadanya di akhirat, mengetahuinya, makanya mereka merasa rugi. Wah, coba aku waktu itu berzikir, mungkin aku ber mendapatkan lebih tinggi derajatku di surga ini, bukan di sini lebih tinggi. Setelah mengetahui nanti, nah, dia masuk surga itu sambil merasa rugi. Ya Allah, emang eh? waktu itu aku tidak zikir. Emangnya waktu itu aku nggak ikut taklim, Emannya itu terus. Walaupun sudah ada di surga, kenapa dia mengetahui yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan yang bisa ia lakukan tapi ia tinggalkan. Sehingga walaupun dia berada di surga, dia merasa rugi. Ya. fa'id <tuh> <tuh> Kan itu ya terjadi penyesalan, kerugian bagi penduduk surga. Kenapa? Mengetahui ya kadar yang tertinggal karena lalai di waktu-waktu ya, hidupnya di atas dunia dari kedekatan kepada Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besarlah semuanya itu bukan dalam kemaksiatan ya dia gunakan sehatnya dia gunakan waktu luangnya dalam kelalaian dalam arti yang mubah ya. yang hanya menghilangkan faedah eh, yang menghilang, yang tidak memberikan kemanfaatan dari perbuatan atau diamnya apalagi kalau kemaksiatan dan nanti akan dijelaskan oleh beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan. Dan kesehatan ini diberikan oleh Allah kepada kita mudah-mudahan kita dapat manfaatkan benar untuk ketaatan kebaikan terhindar dari keburukan kemaksiatan dan mudah-mudahan waktu luang yang diberikan Allah kita bisa berzikir, kita bisa berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan segala perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.